one point away. The drop, and they've done it. Apa kabar sahabat G-Sports semuanya? Dan match open telah dimulai. Dan berikut ini hasil pertandingan babak pertama pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Satu-satunya harapan tunggal putri Gregoria Marcia Tunjung harus terhenti di babak pertama melawan He Bing Zhao dari China dalam dua game langsung 21-14 dan 21-19. Sementara itu, wakil tunggal putra kita, Chico Ora Dwi Wardoyo, juga harus kalah dari Kanta Suneyama dalam 3 game, 21-13, 16-21, dan 21-18. Nasib serupa dialami Zahria Somanti Hediana Juli Marbella saat menghadapi unggulan pertama Dencapol Sapsiri, harus takluk 2 game langsung, 21-14, dan 21-9. Pasangan The Ladies berhasil lolos ke 16 besar setelah melewati hadangan Lee Jae Hui Yang Po Xuan dalam 2 game langsung 21-16, 21-15. Jonathan Christie berhasil melewati hadangan tuan rumah Han Christian Solberg Vittingus, bermain dengan ketat dalam 3 game, berhasil menang 21-8, 19-21, dan 21-18. Dan wakil Indonesia terakhir yang bermain di hari pertama, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengatasi Ruben Gile Tess van der Leck dari Belanda dalam 3 game, 21-6, 19-21, dan 21-8. Dan berikut ini beberapa hasil pemain unggulan yang berlaga di hari pertama. Sebelumnya silahkan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share.